Kotaro. Cita-cita Kotaro apa? 10 tahun lagi saya jadi pesulap legendaris. Bang Jepang, pesenannya. Tapi saya mau es jeruk saja. Es jeruknya lagi habis. Lagian kan dari dulu Bang Jepang pesennya teh. Kalau begitu, saya surap saja. Arabindobin, agetobin, po, po, po. Hebat. Hebat, hebat, hebat. Ada bintang film top. Dulu kan sekolah di sini. Gak tanda tangannya, ah. Mister, mister. Masih inget kan sama Ae? Ae Sueb. Yang dulu cleaning service paling handsome and just the only one. Masa lupa? Ae ngefans sama Mr. Tyson. Suka lihat di TV sama di bioskop. Boleh dong kita minta tanda tangannya? Boleh. Tapi saya minta teh manis. Tapi bayar kan, eh? Bayar? Kamu minta tanda tangan saya? Mister kan udah jadi bintang film top. Pasti duitnya banyak. Bintang film terkenal. Harus pakai baju mahal. Jam tangan tidak boleh palsu. Harus asli. Pakai mobil harus bagus. Pakai supir, gaji harus tinggi. Supaya dia tidak gosip entertainmentnya. Uang saya cepat habisnya. Iya deh, iya deh. Nih, tanda tangan. Oh iya, iya. Thank you. Ini tehnya. Terima kasih. Ayo mau pajang dulu ya. Halo, Kotaro. Apa kabar? Baik. Kamu sudah jadi pesulap terkenal ya? Saya bisa menyurap macam-macam. Jadi kamu bisa bantuin saya ya? Saya mau botak lagi seperti dulu. Karena bosan rambut gondrong. Bisa. Sini, saya serap. Arabindobin. Hagecobin. Pa. 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 Kamu hebat. Sudah menjadi bintang film terkenal. Tidak seperti Ri. Ingin jadi boy band. Tapi tidak jadi-jadi. Memangnya Li jadi apa sekarang? Itu kan saya waktu sinetron diputus. Ini Ri sekarang. Halo, Kotaro. Halo, Tyson. Kalau badut, tidak boleh sedih. Harus gembira. Kotaro, kamu tega sekali. Kenapa saya jadi badut? Memang kamu pantas jadi badut. Karena selalu konyor. Sudah, tenang, 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 tenang. Memang, kita di hari ini bisa membentuk kita di masa depan. Kira-kira 10 tahun lagi, Li mau jadi apa? Saya 10 tahun lagi akan jadi... Awas kamu, Kotaro. Tyson, pakai baju badut ini panas sekali ya. Betul. Dulu saya terpaksa panas biar dapat duit makan. Saya juga rela berdandan seperti ini karena ada anak ulang tahun. Kamu pantas jadi badut konyor. Kotaro, kenapa kamu tadi tidak datang ke pesta ulang tahun keponakan kamu? Tadi pesta ramai sekali. Keponakan dari mana? Keponakan kamu, anak Makoto. Ah, Raru. Bapaknya siapa? Saya kakak Kotaro. Tidak! Tidak!
tidak mungkin sampai menikah dengan Pak Kotot. Kenapa tidak? Kita tidak tahu yang terjadi sekarang. Apa lagi yang terjadi nanti? Apapun terjadi, kamu tidak mungkin menikah dengan Pak Kotot. Sudah. Jangan bertengkar. Kotaro, kamu tidak boleh merusak khayalan orang lain. Tadi kamu protes dengan khayalannya Ling-Ling, sekarang dengan Li. Baiklah, sekarang waktunya untuk istirahat. Kita lanjutkan setelah ini, ya. Abase, kamu sudah tahu 10 tahun lagi kamu jadi apa? Belum tahu. Nanti saya dipikirkan. Sekarang seperti kata Baroma, senta. Saya juga bingung sebetulnya. Yang pasti saya pacaran sama Makoto. Yang lainnya saya juga tidak tahu mau jadi apa. Kamu pasti akan jadi boy band. Boyband-nya sampai sekarang belum ada. Bagaimana saya tahu? Kalau begitu, kamu akan jadi bos besar di perusahaan elektronik. Saya tidak suka bekerja di kantor. Itu kan maunya papa saya. Jadi boyband? Tidak tahu. Jadi bos? Tidak suka. Kalau begitu, kamu seperti saya. Bagaimana? Yuk kita santai agar syaraf tidak tenang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Santai. Santai.